ya. Betul banget. Ya. Ini seblak, orang yang banyak nggak ngeh tentang seblak itu, ya, ih apaan sih seblak ih? Justru kalau jadi makanan pilihan atau olahan tuh jadi makin seru tau. Jadi bisa kreasikan seblak ini menjadi makanan yang seru. Nih. Wow. Campur sama telur ya. Jadi ini ara ayah Ruben gitu ya, cara masaknya ala Ruben. Apa? Ini. Cara masak ala ayah Ruben. Cara masak ayah ara Ruben. Cara masak ala ayah Ruben. Mau check out lagi kata seblaknya kakak, kata Kak Pendi langsung ya. Kakak langsung di check out. Tuh. Kalian ini ya, telurnya yang siapin masing-masing ya. Ayah, ini yang mau masuk yang pedes atau? Pedesan. Oke. Ayo Kakak Pendi langsung aja di payment kakak. Halo, Kak Nabila. Udah tadi check out seblaknya, terima kasih. Iya. Dan Ningsi. Kalian coba beli satu aja. Coba beli satu aja dulu. Yang pasti kamu pesan lagi deh. Pertagihan ya kakak ya. Nanggung, Shay. Lu pesan satu mah nanggung. Iya, nanggung. Ini beli banyak ya. Aja, harganya cuma murah kok. Iya. Ya. Dari Aceh, halo Kak Alina. Ayah, kebetulan seblak ada bandingannya nih. Apa mana tuh? Ada edisi lebaran 4 di 3 seblak dan 2 snack random. Random. Wow. Oke. Tiga snack random. 2 snack random dan 3 seblak. 3 seblak di harga 93.000 aja. Habis 3 seblak. Bentar tunggu. Ini aku tadi hitung kan. Yang seblak 3 aja udah 90.000 nih. Enggak, 3 harus 5 harusnya. Ya kan? Ya kan? Satu 35.000. Iya, seblaknya dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3 dan dapat ya. Betul, snack dan dinya 2 dengan harga 93.000 aja, guys. Ya. Wow. Jadi lebih hemat kalau kalian mau ambil itu. Tapi kalau kalian mau ambilnya satuan juga enggak apa-apa ya. Gak kalian ingat ya, ini seblak itu, ini habis ini setiap live habis tambah stok lagi gitu kak. Betul. Jadi kita ini emang bener ini lagi viral banget ya. Kalian ini stoknya ada berapa, banyak gak? Banyak. Ada banyak, masih aman ya. Tapi takutnya kalau kalian mikir-mikir dulu takutnya udah diborong sama orang lain. Iya betul. Kehabisan. Iya karena ini kan kalau orang 100 orang pesan ini habisnya 300 kan. Betul. Bener banget. Emang kalian harus yang check out. Ya tapi gak apa-apa ya, kita lagi masak ini seblak Pak Ruben ya. Jadi kalian ini coba lihat, pasti pengen. Betul. Tadi udah check out panci, sekarang check out seblaknya kata. Oke Kakak Pendi, terima kasih yang udah check out pancinya. Tuh. Ya. Jadi panci sama seblak lah dipin aja main bergantian main. Okay. Jadi ya, biar pembeli royalnya lebih gampang ya. Betul. Di aku 91.000 ya. Emang harganya 91.000 sayang. Oh mungkin yang seblak. Oh yang seblak atau yang ini? Open. Siti Halima. Iya terima kasih Kakak Pendi. Kenapa? Kak Pendi udah beli? Dia ya check out itu walkman Diamond sama seblaknya ya. Kak Pendi tuh pemenang royalnya. Iya kayaknya. Pokoknya yang namanya kalau ingat kalau penonton royalnya dia aja. Iya, tapi kayaknya dia itu deh baru. Baru ya. Ya paham lah, pas Jijen ngerti lah merayu-merayunya. Pokoknya nggak banyak ngomong, tapi check outnya banyak itu penonton royal kita ya guys ya. Betul. Malaysia boleh, bos boleh. Ya. Malaysia boleh ya. Mommy. Oke. Okay. Tapi kalau luar negeri ini bisa langsung pesan atau gimana? Yang kalau nggak ada keranjang ini coba kirim DM ke Bensel Market ya. Betul. Kita bisa bantu kalian. Betul.
Yuk kakak yang baru bergabung, jangan lupa ya kalau mau nanya-nanya langsung aja ya. Jangan lupa di share ke teman-temannya, jangan lupa tap-tap juga guys. Tuh guys, apaan itu? Kita lagi mau masak seblak. Ini kita lagi masak insang nih. Nah, seblak Pak Ruben guys. Seblak Pak Ruben. Ini sekarang ini 3 seblak sama 2 snack random. Harganya berapa? 92.000 ya Min ya. 92.000 saja. 93.000 itu. 93.000 saja. Udah dapat 3 seblak plus dapat 2 snack random ya dari Ben's Market. Kak Kenta udah ngiler katanya tuh Kak Andre. Iya kan aku juga. Wanginya ya Kak. Iya, wanginya. Sabar ya guys ya, oke kalian harus bisa kuatkan hati kalian untuk melihat betapa enaknya seblak ini nanti ya. Di aku beli satu cuma 20.000 kakak tuh. Kakak Pendi ayo dong di check out yang banyak, kalau harga 20.000 itu udah murah banget ya. Di kita 35 loh. Onyo makan apa kacangnya? Aku makan snack dari Best Market nih. Ini sekarang ya, sekarang ini ada yang banding seblaknya 3. Terus ada 2 snack random. Betul. Jadi ini yang 2 snack randomnya ya. Ini bisa dapat 93.000 saja. 93.000 saja, ya murah banget. Wow. Kalau telurnya itu tergantung selera ya guys. Iya. Mau berapapun sesuai selera kalian aja. Nah ini kita langsung masukin ininya nih. Ya. Jadi ini satu paket ya. Ini juga ada isi-isinya nih. Jadi kita masak berapa biji? 3 kan? Iya, 3. Tiga. Ini. Karena aku suka telur ya. Jadi air tekannya harus 3 telurnya 4. Nah, betul. Kerupuknya satu biji segi banyak itu ya ya. Iya. Dah, ini coba lihat nih kalian. Ini buka ya. Buka lagi, itu udah dibuka. Oh, udah dibuka. Ya, empat kali ini. Tiga kan? Udah. Udah dibuka semua. Oh. Jadi bayarin. Bayar. Check out. Ini udah bayar. Check out dong. Gimana? Udah sobek. Check out. Bayar. Kalau bayar dong. Kasihan dong kalau kirim ini, ya kan? Buat sahur bayar. Ya udah. Kok udah dibuka? Bilang aja ini mau gratisan ya. Bayar kemarin baru bill in ayah. Ayah dibayar. Kita masak lagi ya. Jadi jujur banget orangnya Jadi nggak mau lihat orang senang ya ternyata. Gak jadi itu kalau aku yang salah ini senang banget. Yeah. Oh, enggak dong. Tapi dia jadi paling sayang sama Kenta. Benar. Iya dong. Lu kan itu konten itu. Jen, masa? Konten Jen, masa kemarin beli kacamata, Yunnya gak dibeli. Oh iya. Terus kacang kita, emang bisa berenang, mau berenang gimana ya? Jen, jujur. Ini udah, ini rumah dompa ini udah setahun ya. Jen pernah berenang berapa kali? Coba, jujur aja. Berapa kali? Ya mungkin ada 5 kali. Enggak mungkin, enggak pernah lihat 5 kali. Dalam setahun itu. Ya kan, dalam setahun 5 kali doang. Kalau kita? Aku tiap banyak. Hari. Aku tadi sebelum kesini berenang dulu. Ya. Benar-benar menikmati fasilitas ya, Jan. Ya, karena fasilitas gratis. Iya. Tapi anak Enda pintar loh, dia bisa menikmati berenangnya itu. Tapi berenangnya kan emang agak tinggi kan? Iya. Ya kan cocok buat sambil kepala juga kan? Iya, cocok. Betul banget. Kalau jadinya tinggi atau enggak tinggi kan tetap tenggelam. Ya tapi emang aku ini lagi ini olahraga gitu. Aku jalan kaki saja. Ya tahu enggak Jan, si kembar di rumah? Taruh sini aja, itu taruh sini. Kenapa? Si kembar di rumah tuh. Kembar di rumah. Itu mana? Oh, yang taruh. Maksudnya yang kerja di rumah dan oh, yang kan mereka enggak semuanya tahu isi rumah. Soalnya bahasanya sama kayaknya Jan ya. Maksudnya? Bahasa mereka sama kayak Jan. Oh, Sunda. Sunda gitu. Iya. Nah, ini aku biasanya kalau mie-nya terakhir. Betul. Karena nanti aku suka tambahin sama mie instan atau aku suka belinya mie kiloan di pasar gitu loh, geng. Iya, aku juga sama. Aku sukanya mie-nya setengah matang. Uncle Ken, jajan ayam mau tanya boleh nggak? Apa tuh? Biasanya yang suka masakin buat Uncle Kenta atau yang suka masakin buat jajan tuh siapa sih? Aku masak sendiri. Oh, sendiri. Kalau aku masak sendiri, kalau Kak Kenta pesan online. Enggak, aku ini kan, aku suka masak sendiri. Iya, masak sendiri sama JJ. Wah, ini yang satu lagi tuh
Oh ini mas satu ya? Mas satu ya? Nggak habis ya? Nggak habis, ayo barang gini aja. Ya guys, yang belum pada payment, ayo dong, jangan masukin keranjang aja guys. Yes guys. Wah, wow, Malaysia hadir. Apa kabar? Eh, benar nggak bahasa Malaysia? Apa kabar? Guys, habis. Salam, ini ya, salam Upi Iping ya. Gimana tuh? Salam buat Upi Iping. Oh, salam buat Upi Iping. Kalau nggak belum tentu mereka bisa ketemu Upi Iping. Itu kan tiga tahun. Iya, tapi Saya pernah ketemu sama orang yang berperan sebagai suaranya Upi Iping. Iya guys, orang Malaysia. Iya, itu abang Uncle. Nah, ini rempah-rempahnya ya. Oh, bumbu spesial. Bumbu spesial. Ih, mereka udah pada ngiler ayah. Oh, aduh buka puasa kita enak banget sih ayah. Iya. Oh. Enak ini sampai. Enak banget nih ya. Jadi kita masak 3 bungkus ya. Wah, wow. Betul. Oh my, seblak nih. Wah. Wow. Eh, ini wangi bumbu-bumbunya. Iya, rempah ini rempahnya. Rempahnya, wow. Oh. Kakak Hilmi itu udah ada di etalase kita ya, sebelaknya ya. Langsung di check out aja. Langsung aja di check out. Hilmi, ya. Hilmi kalau sekarang di itu ya Papua ya. Hilmi di mana? Yen? Hah? Hilmi. Lupa loh. Iya. Ini terima kasih Kakak. Ini yang Hilmi, ini beda lagi. Hilmi beda. Kak Hilmi di mana Kak Hilmi? Bagi dong. Boleh Kakak langsung cek di etalase kita ya. Nah ini cabenya, kalau cabenya itu semua kalau kalian mau sesuai dengan takaran yang kamu mau ya. Betul banget. Tapi emang seblak, seblak tuh kalau nggak pedes tuh bukan seblak namanya, seblek ya. Tapi jajan, menurut you untuk ente kalau misalkan di rumah dia bikin you ketawa terus nggak? Iya, sering ketawa, sering.